Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Maria dan hari ini kita akan menggambar. Aku pingin menggambar di satu halaman penuh dan gak boleh berhenti kalau halaman itu belum terisi semua pakai gambar. Let's have fun. Oke, jadi kita langsung aja menggambar. Terus aku pakai buku ini. Biasanya ada yang tanya pakai buku apa kak? Pakai Canson. Ini memang untuk sketchbook. Tapi kalau kalian pakai buku menggambar yang biasa gitu, menurutku gak apa-apa juga sih. I mean, gak harus kan, harus sama. Kayaknya ternyata tidak pernah dipakai. Dasar pemalas. Oh wow, oh man, selalu kalau beli buku kosong tuh jadinya kayak gitu, gak kepakai dengan bijaksana. Ini menurutku kayak gak jadi gitu. Have you seen this one guys though? Oke, okay, mau lanjut dulu. Oh, this is nice. Mari kita lanjut ke pensil. Hapus, butuh nggak? Aku akan pakai ini aja. Sebenarnya aku pengen pakai ini. Bentar. Sakura Aqualip, tapi ini tuh agak basah gitu teksturnya, dan karena dia cair banget aku takutnya nanti ke gesek gini jadinya smudging keluar, keluar maksudnya apa sih, kayak gesek gitu loh. Jadi ya pakai ini aja ya. Kita akan menggambar segala macam, berusaha untuk membebaskan pikiran. Aku mau memulainya dengan kupu-kupu yang aneh di sini. Kenapa harus bilang kupu-kupunya aneh sih? Kupu-kupu kan gak harus aneh toh. Terus aku mau kasih total di sini. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, di sini aku mau ngomong dulu ya, selamat datang kalau kalian nggak pernah mampir ke channelku dan hari ini mampir. Welcome to Awesome Family. Jadi di sini aku berbagi segala sesuatu yang aku suka. Aku berbagi nail art, menggambar, mewarnai, dan apalagi ya, kayaknya itu-itu aja sih. Aku sempat share beberapa kali tuh video minimalis atau menabung karena dulu aku kan kos ya, jadi penderitaan apa yang dialami oleh anak kos, aku juga berbagi di channel ini. Tapi kali ini kita akan menggambar, dan ini kayaknya pertama kalinya aku menggambar sambil menggambleh, dan beneran gitu, aku nggak ngedit sebanyak biasanya. Ini lebih ke real time, menggambar bersama, dan karena aku belum terbiasa, dan karena biasanya aku juga diem, makanya di saat ini nih emang aku lagi diem nih pas gambar. Jadi mungkin kalian nggak denger apa-apa, makanya aku kasih voice over aja supaya kalian tahu kenapa video pertama aku ini lebih kayak trial and error gitu. Jadi dari video pertama ini pun aku belajar sesuatu untuk nanti kalau aku pengen bikin video semacam ini lagi, aku akan lebih paham gitu aku mesti ngapain. Atau kalau misalnya kalian ada masukan, aku terima masukannya ya. Tapi tolong pastikan bahasanya yang sopan ya. Mungkin kalian notice gitu ya, selama ini atau akhir-akhir ini terutama, aku senang banget sharing sesuatu yang berhubungan dengan menulis. Kayak misalnya menulis pakai tangan kiri, ini aku memang lagi berdedikasi untuk menulis pakai tangan kiri untuk 30 hari ke depan. Nanti aku akan kasih tahu kalian hasilnya kayak apa setelah 30 hari latihan. Tapi aku tiba-tiba tuh pengen gambar gitu, dan sebenarnya udah lama banget aku pingin gambar, terutama aku pingin banget nail art lagi, bikin gambar di kuku, cuman tuh waktunya emang gak ada guys. Ya itu alasan yang aku bikin sih, bisa dibilang seperti itu ya. Makanya ini aku pakai saat ini untuk menggambar bersama kalian, karena aku juga kangen sama kalian semua. Aku pingin gambar-gambar bareng sama kalian semua. Jadi hari ini adalah part 1. Aku akan bikin ini jadi part 2 juga, dimana gambar yang kita bikin hari ini itu kita kasih warna gitu. Jadi pastikan kalian subscribe supaya enggak ketinggalan videoku berikutnya. Tuh kalian dengar enggak suaraku capek menghela nafas.
Tapi lebih daripada itu adalah aku pengen memberi ruang bagiku untuk berekspresi, karena sebenarnya selama ini kenapa aku nggak pernah gambar itu ada ketakutan tersendiri di mana aku pengen set the standard high gitu. I wanna set the bar high, dan akhirnya malahan karena terlalu perfeksionis nggak kemana-mana guys. So I want to be vulnerable and do this with you. Progresnya seperti apa kita akan tahu bersama, jadi aku pengen belajar bersama kalian. Kalau kalian penduduk lama di keluarga Awesome sih, kalian pasti tahu lah kalau channelku ini memang kupakai untuk tracker progresku dari awal dulu, mulai aku seperti apa sampai sekarang itu seperti apa. Kalau kalian pengen lihat, monggo lah, silakan kalian scroll down, kalian lihat videoku dulu seperti apa, dan aku tuh ngoyo banget. Dan itu malahan bikin aku nggak menjadi aku yang sebenarnya gitu. Jadi mulai video kali ini ya, mulai hari ini aku berjanji sama kalian, I'll just be myself, aku akan jadi diriku sendiri. Aku ingin bersenang-senang sama kalian di channel ini. So yeah, there you go. Setelah ini aku akan menggambar sambil juga ngobrol sama kalian. Mungkin sedikit-sedikit aja karena emang aku belum terbiasa guys. Aku akan lebih sering mungkin bikin video semacam ini dimana aku lebih connect sama kalian sebagai penduduk keluarga Awesome. So, well, stay awesome. Silakan menyimak. Dadah. Hey. Sorry ya, aku tuh jadi lupa ngomong karena barusan ibuku kesini terus curhat gitu deh. A, B, C, D. Oke, D. Drum, dragon, donut. Iya gak donut? Dog? I can't even draw a dog. Oke, anyway. Let's draw. A. Drum instead. Kayak BTS dulu guys. Dung dung dung. D E egg. Dulu E F W flower F G gun how to drug itu V. I don't know how to draw a gun. Yeah. Wait, how to do that again? Like that? I don't know. Yay. Gak pernah mainan kan lo guys, jadinya gak tahu kayak gimana bentuknya. Anyway, you know lah this is gun, okay? Beep, sensor. What's that thing? It's like a fang. G, H. Okay, H is easy. I'm gonna make a house. This is not a dream house or anything like that. Kayak orang marah ya mukanya. E, ice cream, that's quite easy. Or
Igloo. Wait, let me see if I still remember how to make an igloo. That, I think. It's like ice blocks. E J Jam. Oh, sorry. J. Other than that, oh, jug. Ain't me chill a jug. Agak seret nih spidol, nih spidol. Apa nih, Noe? The thing. Ternyata susah loh ngomong sambil iniin gambar gitu. Awah, gak bisa aku tuh. Terus aku mau ekornya ada pita-pitanya karena aku tuh mentel. Kalian tahu nggak kok katanya nih ya? Gue kan suka main layangan, cuman katanya kalau layangan itu ada ekornya gini, itu nggak boleh disangkut guys. Jadi kayak kadang kan kita suka sangkutan gitu kan di atas kayak perang-perangan gitu, terus siapa nanti yang menang. Nah kalau yang ada buntutnya yang gini nggak boleh diserang katanya gitu. Tapi pas aku tinggal di Bali dulu, semua layangan ada ekornya dong. Dan kayaknya nggak sangkutan, nggak ngerti lah. Nggak ngerti juga. So, K, L. What do I want for L? Lipstick, udah. M, Maria. Aku menggambar diri sendiri. M, let me see. M, Mop. Map. Oh, map is nice. Can I draw it? Other than that, oh, mat. Mop, mop aja gampang. Kenapa yang gampang? Karena kita nggak mau hidup dalam kesulitan. Lo iya kan? Siapa juga yang mau hidup susah? Aku sih nggak mau. Jadi ya berdoa supaya kita semua diberikan kesehatan, terus semangat gitu. Kok kayak Medusa ya? Kayak tambahkan lagi gini biar nggak kelihatan kayak Medusa. Masuk teopo iki. Ci kasih gitu kayak gini. Pin gitu. Kan seling lho kok ora kok ya. Gimana sih caranya? Iya yeah, anyway. Kok bikin mop itu aku pernah dulu sama teman-temanku kan bikin mop gini, terus jadinya tuh kalau enggak kayak telo pohung. Telur puhung itu singkong guys. Terus jadinya ini barusan kayak Medusa. Anyway, M and that's nail polish, something that I love. And oh, it's for octopus. Aku suka gambar octopus karena kayak keriting-keriting gitu. Sebenarnya kakinya harusnya kan 8 ya, tapi karena aku nggak menghitung, terus tahu-tahu ini lucu. Gambar Dewi dipuji Dewi, maksudnya apa Mar? Maksudnya ya aku bahagia, aku tidak berekspektasi apapun. Oke, kita ini oke gini kali itu apa ya.
kan dia tuh ada kayak lengket-lengketnya gitu kan tangannya jadi. Jadi ini kapurnya tuh udah gambar gitu, cuma kok rakoyoy. Gak apa-apa lah, you know what I mean lah, this is jellyfish, not jellyfish, oh my god, octopus. O-P-E, P for pencil, P-Q, oh Q is for queen, I'm gonna draw myself. Ini pakai mahkota, bukan mahkota berduri ya. Maria, don't you even start. Oke, ini princessnya kayak aku, cantik. Dude, please stop that. Oke. Kenapa harus tanda plus di situ? Kasih heart aja di sini. Ting ting ting. Wih, pura-puranya itu tuh. Ada diamondnya itu glowing. Oke. Q R rabbit. Ting 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 ting. Gimana caranya? Oke, gini. Terus kan kupingnya tinggi. Kupingnya tinggi. Panjang. Whatever you wanna call it. Oke. Gini. Terus hidungnya sedikit tiga. Giginya dua karena suka makan wortel. Kumisnya. Dung. Oke. Kasih badan gak? Oh, kasih deh. Gini. Menggambar kelinci ini aku sebenarnya suka sih karena lucu. R S S for S for sun for okay sun is fine. Excuse me, how about that? S T T for them top toy tip tin. Okay, tin is fine. Wait lah, ini jadi ini tuh kayak kaleng yang udah dibuka gitu kan kadang pinggirnya freely. Isinya teo. T U bikin umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella, gagangnya gede. U V V for victory. Ini tangan gini ah. Mestinya V itu bikin gambar tehyung tapi aku raiso. V T U V X X-ray xylophone pone. Oh, I think for the ending of the word box, okay. So, box. Box, and then X. Y. Yolk, that's for egg, Maria. Yellow, yummy, yacht, angel, yam, yak, yarn, that'll be nice. Okay, jadi ini, if you don't know, yarn is benang, and I don't know why, but kalau grandma gitu suka bikin sesuatu kan,
for knitting or something like that. So yeah. Yeah, Z for zoo. Zoe. Zoo. How can I zeppelin? Zeppelin. How do we make a zeppelin? Piye kene ngendi? Piye to ngambil zeppelin? I don't know. What is that? Kayak ubi terbang. So anyway, oke. Jadi menurut aku ini udah penuh. Menurutmu udah penuh belum, guys? Aku akan menambahkan perintilan kayak misalnya bentuk cinta, bentuk bunga, bentuk apa lagi ya. Jadi aku akan menambahkan bentuk-bentuk seperti itu, geometrical shapes, hanya untuk memenuhi apa namanya ini halamannya. Karena kan udah janjian tadi ya, jadi harus penuh. Dan menurutku masih ada space yang bisa dipakai. Jadi kita akan menyisipkan bentuk-bentuk yang mudah dibikin. Gambar apa lagi? Bentar, apa ya? Karena sebenarnya apa tuh octopus ini kan tentakelnya ini tuh kayak bisa keluar keluar gini loh guys, nggak bujil bujil kayak gini. Tau bujil nggak? Pengen bikin winter hat karena aku pengen main ke Amerika lagi. Pengen ngerasain musim yang lain. Waktu itu aku kesana dapet undangan dari kakakku pas musim dingin gitu, dan beneran dingin dong guys. Gila, aku tuh sampai tiap malam apa namanya kayak mimisan gitu, jadi saking dinginnya kan, terus aku nggak biasa, terus jadinya itu tiap malam kerasa, sebenarnya kerasanya tuh kayak upil kering banget gitu. Terus itu tuh tiap kali aku lihat itu ternyata sampai keluar kayak upilnya itu tuh merah, berarti kan itu berdarah. Aku nggak ngerti kenapa bisa gitu. Bikin gambar apa lagi nih? Bikin jeruk ah, jeruk tapi yang udah potongan. Ding 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 ding. Kalian suka makan jeruk gak guys? Aku believe it or not, gak suka. Gak sukanya itu karena ribet gitu loh menurutnya aku. Like apa, mesti ngupas dulu, terus bersihin itunya apa. Aku gak suka bersihin yang selaput putihnya itu. Kata bapakku ya, itu sebaiknya tetap dimakan si iya itunya yang selaput-selaputnya itu. Akan tetapi kan rasanya agak-agak pahit gitu, jadi aku gak suka. Tuh kan, ini kalau misal masih basah tuh kayak gitu guys, keluar smudge-nya gitu karena kegeser sama tangannya. Jadi orang Bali itu mereka suka banget pakainya untuk kata keterangan milik. Kayak misalnya aku mau ngomong kakakku, toh mereka bilangnya kakaknya. Jadi kayak gini misalnya, kakaknya kerja di mana, Miss gitu. Padahal yang mereka mau bilang itu kakakmu kerja di mana.
aku waktu pertama kali tuh ya bingung. Kakaknya siapa? Ternyata ya kakaknya Miss Maria tuh. Oh, maksudnya aku tuh. Kakakku pelaut. Yang satunya lagi psikolog. Apakah mereka suka menggambar? Yes, they love to draw. Kakakku yang gede, yang cewek tuh suka banget bikin kayak model-model pakaian gitu. Tapi itu terjadi waktu dia masih kuliah dulu. Kalau sekarang kayaknya mungkin udah nggak pernah ya, karena nggak ada waktu kerja. Jadi yang menggambar aku aja. Gambar sama kalian gini. Oh lucu, suka guys. Thank you ya udah menggambar bersamaku. Nah kalau ini sekarang menurut aku udah penuh. I'm so happy. Ternyata ini menyenangkan sekali. Kapan-kapan kita menggambar bareng lagi ya. Wait, I'll just make some endol-endols like this untuk memenuhi permukaan kertasnya. Ya menurut aku ini udah selesai sih. Sekali. What do you think? What do you think? Oke, aku akan bikin aku akan kasih tanggalnya dulu supaya aku tahu kapan aku menggambar bersama kalian. Ini tanggal berapa sih? 20 November 2020. Tanggalnya bagus ya. Ya, semua tanggal bagus sih. Tapi paling bagus itu ya ulang tahunku lah. Oke. Segini dulu. Gambarnya udah jadi. Bye. Meskipun lagi hujan, kita harus tetap semangat ya, awesomeness. Nah, dari gambar yang tadi kita bikin, bagian mana yang kalian paling suka? Kalian ikut gambar bersama juga kan? Well, komen di bawah gambar apa yang kalian paling suka. Terus, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Bye.